bukan hanya di kota daerahnya sendiri, tapi juga di kota-kota lain, di pulau lain, di provinsi-provinsi lain. Jadi koplo juga rasanya kalau kita bikin dengan benar bisa koplonya naik kelas, dan seluruh Indonesia juga rasanya suka joget, suka nyanyi. Targetnya apa ya kalau dari koplonya? Targetnya sih ya pasti pengen bikin koplo naik kelas, mendapatkan bintang-bintang baru lagi. Ya kita jadi ada dangdut, ada koplo, musiknya yang asli Indonesia pun bisa ramai. Mungkin kita sedikit ke yang lagi viral nih yang soal ada penyelitan satu lupa itu gimana tanggapan anak sendiri? Gak tau. Sebenernya tau gak sih kalau lagi kita punya utang atau gimana gitu? Gak tau, ya kalau dia lupa apalagi gue jadi gak tau. Tapi sering dengerin lagu koplo gak sih? Suka dengerin lagu koplo, gue seneng ngeliatin koplo tuh gerakan-gerakannya suka di TikTok gitu, gerakannya tuh udah suka viral dan senang aja meskipun gua nggak bisa jogetnya, tapi lihat gerakan-gerakan lagu-lagu yang dikoploin terus ada goyangan-goyangan TikTok itu seru sih kita liatnya. Lagu apa yang paling sering didengar sama Raffi kalau lagu-lagu yang Jawa-Jawa gitu kan seru banget dikoploin. Ya, gua juga sebenarnya nggak terlalu ngerti kan artinya banget, tapi ngedenger musiknya sama ya pengen goyang aja gitu sih yang lebih senang. Jadi harapannya ya nanti koplo itu ya bisa bahasa-bahasa daerah, mungkin bisa aja bahasanya Batak atau teman Makassar juga bisa juga, jadi kayaknya seru aja gitu. Mudah-mudahan sih jadi suara. Kalau dangdut naik kelas sendiri, koplo naik kelas sendiri nanti dari segi penampilan penyanyi dari lagu itu dari standarnya? Dari packagingnya, dari standarisasinya, nanti semuanya kita bikin pelan-pelan sih, maksudnya dari panggungnya. Koplo kan biasa kan, ya orang kan biasa nyanyi hanya sekedarnya aja, tapi kita bikin jadi vibes ambience-nya saat mereka nyanyi di atas panggung koplo superstar itu yang nonton di rumah tuh semua bisa ikutan goyang, bisa ngerasain juga dari memanjakan mata, dari penampilan act-nya, dari bajunya. Jadi kita bisa ngelihat koplo tuh bener-bener kayak wah beda banget. Jadi itu sih tadi. Sip.